Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Militer Amerika Serikat untuk pertama kalinya merilis rekaman jet tempur siluman F-35 Joint Strike Fighter yang menjatuhkan bom nuklir inert alias tiruan alias tanpa hulu ledak nuklir dengan kecepatan melebihi kecepatan suara atau supersonik. Uji coba senjata nuklir sebenarnya dilarang berdasarkan perjanjian tahun 1996. Yang dilarang adalah jika uji coba itu menggunakan hulu ledak nuklir asli. Tapi kalau hulu ledak kosong atau inert, itu masih diperbolehkan. Rekaman tersebut yang dikumpulkan oleh Sandia National Laboratories, Los Alamos National Laboratory, dan US National Nuclear Security Administration menunjukkan uji terbang berlangsung pada 25 Agustus 2020 di Tonopah Test Range, bagian dari Nevada Test and Training Range yang juga menampung area 51. Video uji coba penjatuhan bom nuklir inert dengan kecepatan supersonik ini juga diunggah ke YouTube oleh The Drive. Kantor program gabungan F-35 Pentagon sebelumnya menerbitkan foto-foto pada bulan Juni dari tes lain di Pangkalan Angkatan Udara Edwards, California, di mana F-35 juga menjatuhkan bom nuklir B-6112 inert. Ini adalah tes pertama untuk melatih semua sistem, termasuk mekanik, elektrik, komunikasi, dan pelepasan antara B-6112 dan F-35A, kata Stephen Samuels, seorang manajer tim sistem B-6112 Sandia, dalam siaran pers pada hari Senin 23 November 2020. Tes terbaru adalah bagian penting dalam program F-35A dan B-6112. Di atas pesawat tempur terbaru, B-6112 memberikan bagian yang kuat dari strategi pencegahan nuklir secara keseluruhan untuk negara kita dan sekutu kita, ujarnya. B-6112 adalah versi terbaru dari keluarga bom gravitasi nuklir. B-61 yang dijatuhkan dari udara diperkenalkan pada tahun 2015. Dengan panjang hanya 12 kaki atau 3,6 meter, bom ini dapat dimuat di dalam ruang senjata internal F-35. Yang berarti, seperti sepupunya, F-22 Raptor tidak perlu mengorbankan teknologi silumannya untuk membawa bom nuklir ini. B-6112 memiliki 4 opsi hasil kekuatan daya ledak, yaitu 0,3 kiloton, 1,5 kiloton, 10 kiloton, dan 50 kiloton. Sebagai perbandingan kekuatan, bom nuklir Fat Man yang jatuh di Nagasaki itu berkekuatan 21 kiloton dan diperkirakan membakar sekitar 35-40 ribu warga Nagasaki secara hidup-hidup. F-35 bukan satu-satunya pesawat Amerika yang mampu mengirimkan senjata nuklir dengan kecepatan supersonik. F-15 Eagle dan F-16 Viking Falcon juga dapat membawa bom B-61. Bahkan, F-15 telah disertifikasi untuk membawa versi baru dari bom tersebut. Pesawat siluman B-2 Spirit Subsonic juga tak hanya dapat membawa B-61, tetapi juga secara unik menggunakan bom termonuklir B-83 yang jauh lebih besar. Meskipun tes dengan bom nuklir inert berhasil, F-35 belum disertifikasi untuk membawa senjata nuklir asli, dan upgrade blok 4 pesawat telah ditunda hampir setahun, hingga setidaknya Maret 2021. Upgrade perangkat lunak diperlukan agar komputer pesawat tersebut mampu berbicara dengan komputer bom secara akurat. Bagaimana menurut Anda? Uji coba seperti ini sebenarnya adalah sebuah hal yang amat sangat sensitif. Tapi, kenapa Amerika memutuskan untuk merilisnya ke publik? Apakah ini adalah sebuah pesan bagi publik Cina? Berikan pendapat Anda.